Aku arep mlebu gedung sakmono. Wani pur aku. Halo, Mas. Siapapun yang terkena virus akan mendapatkan bingkisan ini secara gratis dari pemerintah. Lause. Cekyana semotong sih ya. Tengisiakan kan. Rukwo wo setau lu te hua. Oh ya, sincai ma. Tuh ya. Wo ya tain ni te sen fen chen kan chen po ka ma. Oh, nah hong komen. Oh, tengisiakan kan. Oh, hao. Be. Aku habis mastiin ke bosku, ternyata bener ini kantornya. Aku arep mlebu gedung sakmono. Wani pur aku. Bismillah. Kita nyebrang dulu. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Trisnania. Jadi ini aku habis ngambil bingkisan. Bingkisan apa, Mbak? Bingkisannya Pak Bos. Nih. Jadi orang Taiwan siapapun yang terkena virus akan mendapatkan bingkisan ini secara gratis dari pemerintah. Jadi tadi aku datang ke sana untuk ngambilin bingkisan ini buat Pak Bos. Ini adalah sundukan irung, hand sanitizer, masker. Ini hand sanitizer-nya, masker, plastik sampah, sama buku panduan COVID. Tadi Pak Bos telepon suruh ngambilin. Ini nggak tahu tiap hari bisa dapat atau cuma hari ini, aku nggak ngerti. Tadi Pak Bos nelpon suruh ngambilin. Aku bilang nggak tahu tempatnya di mana. Tapi ya wis, mau nggak mau aku kudu ngambilin, kudu mengiyakan. Soalnya Pak Bos nggak bisa keluar kan, beliau masih karantina. Beliau juga belum satu garis, maksudnya beliau itu masih dua garis, jadi belum bisa keluar. Ya wis, mau nggak mau, bosku cuma kasih rute-rute di mana tempatnya dan tak cari-cari, alhamdulillah ketemu. Wis lego nek wis ngene iki, guys. Tugas saya sudah enggak menjadi beban. Mau sak durunge mbahku istirahat bubuk, wah, jadi beban yang pikiran. Kayak tanggung jawab untuk pergi ke sana kemari. Ya, wis tak kira nang klinik cilik lho tribake nang jero gedung dawur e kaya ngono. Mau wis rodok jiper aku. Tak kira ditakoki warna-warna tribake yo gak, cuma nyodorno nomor yang ada di ARC, di Cienpoka, di kartu askes itu ada nomornya, tinggal dijelasin nomornya berapa, udah bisa dapat ini gratis. Jadi ini hanya khusus untuk yang terkena COVID ya, guys. Jadi di sana itu udah ada datanya siapa saja yang terkena COVID.
Nah, guys, alhamdulillah nenek juga sudah istirahat. Tadi aku mis apa? Istirahat gitu. Tadi aku ngantar nenek istirahat dulu di atas, terus aku langsung budal karena bosku nyuruh aku ngambilnya tadi siang, tapi aku bilang nanti dulu, ini jam nanggung. Mau masak iya, terus habis habis makan siang itu nenek kadang pengen pipis, kadang pengen yang kamar mandi, kadang minta ini, kadang minta pengen maem jajan. Kadang. Aku takutnya nenek tak tinggal lunga kok nenek terutusan Dewi ndak malah jeblok rano wong. Daripada aku pikirane kemana-mana, ben aku lelungo, ki tenang ngono pikirane, nggak ada beban. Jadi aku malah nunggu nenek apa istirahat. Aku juga bilang kayak gitu sama Pak Bos. Jadi Pak Bos itu le pengen cepet-cepet apa dapetin ini barang. Dia itu mau ini loh nyogok irung. Jadi nang omah ono, tapi katanya ono gratis nih ya. Jepuan lah, jepuan naik. Ya wes, akhirnya ya wes tak jepuk. Mungkin ini seneng nih anak gratisan guys. Wes tau tenan. Mungkin ini seneng banget nih ono mbok ya apa barangnya. Tapi nih gretong, seneng. Ya sopo welah seneng ya, aku ya seneng. Ya sekuwilah. Akhirnya nunggu nenek istirahat langsung budal aku. Dan alhamdulillah yang gak antri akeh, tak kira nek antri sampai koyo nek arep juga apa sembako iko lho. Tak kira ki ya iki mau kiki entuke sembako lah, tripake kok entuke kayak gitu. Tapi ya emang iki kepentingane wong. Wong nek kena Covid ki sing paling penting memang iki. Ya. Ya wis ini nanti mau tak bawa ke atas, mau tak kasih Pak Bos. Lause.老师，老师，好什么了？Pak Bos kayaknya istirahat. Mari kita telepon. Wei, Mas, nak tong si wo icing na le. Wo fang zai lao ti xia men. Be, be. Hao, xie xie, bye bye. Oke. Mumpung masih tuh orangnya turun. Mumpung masih ada waktu untuk istirahat. Ini jam 4. Hampir jam 4 ya. Masih ada waktu untuk istirahat. Mari kita istirahat dulu. Bisa tidur sampai jam 5 mungkin. Sholat dulu lah. Ayo yang belum sholat jangan lupa sholat dulu ya. Ibadah tetap penting guys. Ya sudah. Tuh udah jam 4. Ya wis, istirahat dulu ya guys ya. Cus.